Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan memberikan review Pure Kids Inhalant Decongestant Oil. Jadi awal mula aku pengen beli Pure Kids Inhalant Decongestant Oil ini karena waktu itu baby Inara itu nafasnya grok-grok gitu. Karena waktu itu dia suka keselak gitu loh kalau nyusu. Kemudian pernah sampai dia tuh kayak susah napas gitu. Kemudian waktu itu aku ngide pakai air panas, kemudian aku kasih minyak telonnya gitu, terus dia ditengkurepin terus sambil dielus-elus pundaknya sambil dipuk-puk pelan. Nah, alhamdulillah ketika itu bisa nafas dia. Nah, tapi aku pengen nih sesuatu yang lebih praktis daripada dari aku bikin apa namanya tadi air panas kemudian dikasih minyak telon gitu. Nah, setelah cari-cari ketemulah Pure Kids Decongestant Oil ini yang fungsinya untuk melegakan tenggorokan kalau bayi sedang flu atau batuk atau pilek kayak gitu. Nah, di sini ada tulisannya tuh komposisinya ada eucalyptus oil, ada cajuput oil, clove oil, juniper berry oil, ada levo menthol oil, terus ada dementolis mint oil sama methyl salicylate. Kemasan botol kaca 10 ml, kegunaannya membantu melegakan hidung tersumbat dan melegakan pernafasan. Petunjuk penggunaan anak usia 3 bulan sampai 2 tahun 3 sampai 7 tetes, anak usia lebih dari 2 tahun sampai dewasa 8 sampai 12 tetes. Diteteskan ke sapu tangan atau bantal atau tungku aromaterapi atau mangkuk isi air hangat, hirup uapnya. Simpan pada suhu di bawah 25 derajat. Nah, jadi penggunaan Pure Kids Inhalant Decongestant ini sebenarnya lebih efektif itu diteteskan ke sapu tangan atau bantal, juga bisa dengan tungku aromaterapi kayak gitu. Nah, itu akan lebih menyengat gitu ya, maksudnya lebih keluar gitu aromanya, dan fungsinya sebenarnya lebih efektif dengan cara seperti itu. Tapi ketika itu saya memutuskan untuk beli diffusernya. Jadi ada paketan diffusernya gitu, harganya sekitar 300 ribuan. Nanti saya share juga linknya ya. Ternyata dengan memakai diffuser ini kan bisa menjadi lebih efektif ya, karena kan kalau misalnya pakai tungku aromaterapi itu kan ada apinya dan cukup berbahaya ya, kalau misalnya dekat dengan bayi atau gimana itu cukup berbahaya. Kemudian kalau pakai apa namanya sapu tangan atau di bantal kayak gitu, itu sih aku belum pernah coba ya, karena kan khawatir gitu, anakku kan masih bayi banget gitu kan, jadi takut apa ya, ya takut terlalu menyengat di hidungnya aja gitu kan. Jadi aku pakai inhalant diffuser kayak gitu. Ini diffusernya juga dari Pure Kids-nya ya, Pure Baby. Di sini ada stikernya. Kalau untuk di inhalannya, kalau untuk diffusernya sendiri sih dari merek lain ya, ini kardusnya dari merek lain, dan ini untuk ukuran 300 ml kayak gitu. Nah, sisi negatif atau minusnya dari penggunaan diffuser ini, kalau misalnya kita pakai itu dia aromanya nggak terlalu keluar, tapi bisa lebih aman karena tadi nggak ada api, juga nggak terlalu dekat dengan bayinya kayak gitu, jadi kita juga bisa merasakan. Nah, reviewnya gimana? Jadi ini tuh emang benar-benar bisa melegakan pernafasan. Jadi waktu itu pernah baby Inara tuh mandi, terus nggak sengaja airnya tuh kehirup gitu, kayak lewat hidung, aku nggak sengaja gitu. Nah,
dengan pakai ini tuh jadi lebih lega gitu, kayak gitu. Terus juga ini juga bisa berfungsi sih untuk orang dewasa kayak aku gitu ya. Kalau aku lagi mampet hidungnya, pakai ini tuh bisa benar-benar langsung bisa bikin plong gitu ya nafasnya, kayak gitu. Jadi menurut aku untuk Pure Kids Inhalan Dekongesan ini rekomendasi ya, apalagi untuk apa namanya, untuk harga oilnya ini segini tuh sekitar 60 atau 70 ribu gitu ya, kalau misalnya dibeli satuan kayak gitu. Jadi ini cukup murah dibandingkan kalau kita beli aromaterapi oil yang harganya tuh bisa ratusan ribu kayak gitu. Jadi aku beli diffusernya ini udah sama inhalan oil dekongestannya itu ada 3. Jadi ini ada 3 ya. Aku udah habis 1 botol ya, karena waktu itu bentar-bentar kita pakai sih, soalnya enak juga buat kitanya. Nah, aku gak terlalu khawatir si babynya terganggu ya penciumannya, karena untuk pemakaian diffuser ini emang aromanya kok gak terlalu kuat kayak gitu, sama-sama tapi cukup berasa. Nah, ini dia produk diffuser dari Pure Kids. Sekarang kita akan mencoba menggunakannya. Yang pertama, kita udah colok dia kabelnya. Kemudian kita akan isi airnya sampai 200 ml. Ini bisa diisi sampai 300 ml ya, Mams. Aku biasanya sampai 300 ml dan aku set timernya sampai 4 jam. Jadi, bisa diisi timernya juga. Kemudian sekarang kita teteskan oilnya beberapa tetes. Kali ini aku mau pakai sekitar 7-8 tetes. Oke, dan ini sudah cukup ya untuk 200 ml, 7-8 tetes itu aromanya sudah cukup keluar kayak gitu, dan ini sudah cukup bisa untuk membantu melegakan pernafasan. Sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, jadi ini ada apa, remote-nya kita tekan tombol on-nya. Oke, uapnya udah keluar dan uapnya banyak ya, Mams. Jadi ini diffusernya lumayan bagus. Kemudian bisa ada juga lampunya warna-warni, dan ini bisa buat lampu tidur gitu. Kita coba lihat ya kalau lampunya kita matiin. Nah, cantik banget kan, Mams? Tuh lihat, uapnya menyembur banyak. Di ini ada beberapa warna gitu, bisa gonta-ganti otomatis gitu. Nah, menarik kan, Mams? Jadi ini juga bisa diatur timernya ya lewat remote-nya yang tadi, bisa 2 jam, bisa 4 jam. Atau kalau airnya habis, dia sebenarnya otomatis mati sendiri sih. Oke teman-teman, itu dia tadi review aku tentang Pure Kids Inhalan Dekongestan Oil juga sama diffusernya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Buat teman-teman yang punya ide dan saran untuk aku supaya aku bikin video apa lagi, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah subscribe dan juga like video aku ini. Tetap dukung dan tonton terus video aku ya, supaya aku bisa terus bikin video yang lainnya. Terima kasih.